Prabowo Subianto tidak mau jadi pemimpin di atas perpecahan bangsa tidak mau dan jangan berharap saya mau ikut-ikut dalam hal-hal yang bisa memecah bangsa lebih baik saya tidak usah jadi apa-apa lebih baik saya tidak mendapat apa-apa daripada bangsa ini ribut dan pecah kita harus bersatu dan saya akan bekerja dengan seluruh tenaga saya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, itulah tadi bos ya, ya. Ini bos-bosku yang tidak senang dengan Pak Prabowo yang alasannya pengkhianat lah dan sebagainya, ku beritahu kau ya. Ku beritahu kalian semua biar sadar. Pak Prabowo tidak mau menjadi bahagian daripada sebuah kelompok yang ingin bangsa ini terpecah belah ada beberapa kelompok yang ingin bangsa ini terpecah belah. Seperti misalnya ya ada orang ada yang mengaku dirinya agama Islam tapi mengkafirkan sesama Islam. Nah, orang tersebut termasuk kelompok yang ingin memecah belah bangsa. Itu satu. Yang kedua, mengaku beragama. Ya ada yang mengaku beragama, tapi dia tidak suka alias benci kepada agama pemuluk agama orang lain. Ini juga pemecah belah kawan, ya kan? Ini pemecah belah. Apalagi yang ketiga, ya merasa dia memiliki suku atau memiliki etnis atau memiliki uh, 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 golongan tapi dia membenci suku lain, etnis lain, golongan lain. Ini juga pemecah belah bangsa. Kita berbeda suku, agama, ras, etnis, golongan, tapi di dalam bingkai NKRI, slogan Bhinneka Tunggal Ika, itulah pemersatu. Dan Pak Prabowo adalah pemersatu. Semoga paham maksud saya kawan. Baikkan videonya.